Judulnya Proses Penyelidikan Penuntutan dan Peradilan HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang terjadi. Demikian, terima kasih. Cepat sekali. Kalau gitu. Sebenarnya saya ingin klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat. Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Nah ini gimana? Kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Bisa saya jawab? Iya Pak, silakan. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu Pak. Oh, baik, giringannya lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ini aja karena yang saya dapat. Interupsi Ketua, izin ya. Masih nyambung. Ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum? Kalau karena, dicoret. Karena begini, ya, KPU itu terakhir memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam rangka DJT itu 3 Oktober. Sebagai pengurus partai politik, nah Bapak harus tunjukin yang disampaikan Pak Nasir Jamil tadi, surat pengunduran diri dari anggota partai politik ataupun sebagai caleg. Nah kira-kira teman-teman mohon tambahan. Pimpinan. Ya Pak Wida, Pak Wida. Ya. Sebenarnya mengunduh syarat daripada Bapak nunggu lama-lama duduk di situ, lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih.